Sebagai suatu negara, rakyat merupakan suatu... Dengan, kalau kita tahu dulu guys, sejarah dulu, masa Indonesia dengan Belanda dulu, bagaimana Indonesia hanya menggunakan buluh runcing saja untuk mempertahankan negara mereka. Tapi Alhamdulillah guys, kita tengok, merdeka sekarang ini. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam BroZoom Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mereaksikan satu lagi video daripada channel iaitu Bagi-Bagi. Anda boleh pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada Bagi-Bagi. Tajuk yang kita mahu reaksikan adalah inilah perbezaan rakyat Indonesia dibanding rakyat Ukraina ketika hadapi invasi negara lain. Maknanya di sini Indonesia ada cara mereka sendiri untuk menghadapi, iaitu invasi daripada negara lain. So okay guys, tanpa berlengah lagi dan tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan BroZul. Sahabat Bagi-Bagi, penghuni jagat militer Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar? Kabar adakah baik. Garuda di dadamu? Itulah pertanyaan yang selalu digemakan oleh prajurit TNI sebagai penyemangat sekaligus tanda tanya untuk mengetahui seberapa bangganya kalian kepada Indonesia. Begitulah mungkin, hal yang pada intinya sama, ingin dipertanyakan oleh pemerintah Ukraina kepada rakyatnya, khususnya para pemudanya, adakah Ukraina di hati rakyatnya? Sahabat Bagi-Bagi, dulu Indonesia merdeka karena semangat rakyatnya menenteng bambu runcing, memperjuangkan dua kata yang sampai sekarang dapat kita rasakan, yaitu Indonesia merdeka, dan sekarang mempertahankannya adalah sebuah kewajiban kita semua. Sebagai suatu negara, rakyat merupakan suatu... Dengan, kalau kita tahu dulu guys, sejarah dulu, masa Indonesia dengan Belanda dulu, bagaimana Indonesia hanya menggunakan buluh runcing saja untuk mempertahankan negara mereka. Tapi Alhamdulillah guys, kita tengok, merdeka sekarang ini. Begitu hebatnya rakyat Indonesia. Poin penting pendukungnya. Tapi tahukah kalian, di situasi ketegangan yang terjadi di Ukraina, sungguh membuat kita prihatin. Kita tidak akan membahas perang Ukraina dan Rusia, namun kita akan menengok seberapa bangganya kalian kepada Indonesia dengan bercermin pada situasi di Ukraina. Sudah admin singgung sebelumnya, namun akan admin tegaskan kembali, bahwa rakyat merupakan poin penting suatu negara. Betul, rakyat. Namun hal ini tidak berlaku di Ukraina, bagi rakyat di sana keamanan negaranya hanya tugas militer saja. Hal ini terbukti, ketika negaranya diserang pada tanggal 24 Februari kemarin, sebagian besar rakyat Ukraina justru malah terbirit-birit mencari tempat berlindung, bahkan banyak yang memilih meninggalkan ibu kota Ukraina. Tak hanya itu, seorang prajurit justru kabur membawa Su-27 ke negara Romania. Lebih memprihatinkan lagi, banyak pemuda yang justru dengan santainya beraktivitas seperti biasa, karena mereka tahu Rusia hanya menginginkan militernya saja. Ini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semua, di mana hati nurani mereka? Sahabat Bagi-Bagi, bahkan banyak pemuda di Ukraina, yang lebih bangga jika dirinya disebut orang Rusia. Rasa cinta tanah air mereka telah luntur, mereka lebih bangga dengan negara yang sekarang sedang meratakan negaranya. Dari situ kita dapat melihat bahwa Indonesia lebih unggul dari segi kepedulian rakyatnya. Sebenarnya admin sangat kasihan dengan Ukraina, mau bantu Ukraina tapi kita sahabat dekat Rusia, mau bantu sahabat kita, tapi kita di posisi netral. Tapi bukan berarti kita Indonesia diam saja. Sebagai negara netral, kita sangat mengecam bahkan mengutuk segala bentuk penindasan yang menyangkut kedaulatan negara. Memang untuk saat ini kemenangan Ukraina atas Rusia tidaklah mudah. Akan tetapi kita berharap semoga ketegangan tersebut akan segera membaik. Sahabat Bagi-Bagi,
kita dapat mengambil suatu pelajaran dari Ukraina, bahwa kehadiran semua elemen bangsa merupakan salah satu kunci mempertahankan kedaulatan negara. Jika Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, maka kitalah yang hadir membantunya. Jika Ibu Pertiwi sedang sakit, maka kitalah yang merawatnya. Admin pastikan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang dapat menghalangi Sang Merah Putih berkibar di negerinya sendiri. Mengutip sepenggal kalimat dari lirik lagu nasional Berkibarlah Benderaku, bahwa siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Kita sadar bahwa tugas mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukanlah kewajiban TNI dan Polri saja, namun kewajiban semua elemen bangsa ini. Kita memang tidak diwajibkan mengikuti pendidikan militer seperti negara Korea dan negara lainnya. Akan tetapi segala upaya akan kita lakukan untuk menjaga Ibu Pertiwi. Jika kalian merasa takut seperti rakyat Ukraina dan tidak peduli dengan Indonesia, admin sarankan kalian untuk berpikir dua kali, masih pantaskah kalian menjejakkan kaki di Indonesia ini? Maka dari itu, mari kita lebih rapatkan kembali barisan kita, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Itulah tadi informasi yang dapat admin sampaikan, silahkan lengkapi informasi admin dengan berargumen di kolom komentar. Admin juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang masih setia mendukung channel ini. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Inilah perbedaan rakyat Indonesia dibanding rakyat Ukraina ketika hadapi invasi negara lain. So, kita tahu guys bagaimana Indonesia pada zaman dahulu ketika Belanda menyerang Indonesia. Bagaimana rakyat Indonesia bersatu hati, berteguh dan orang kata beramai-ramai. Bukan sahaja militernya sahaja yang berperang dengan tentera-tentera Belanda. Malahan rakyat Indonesia sendiri, kita tengok bagaimana semangatnya mereka mempertahankan negara mereka dengan buluh runcing dan hingga kini terbukti sudah merdeka pun guys. Di situ kita tahu terbuktilah Indonesia memang sangat mencintai negara mereka. Rakyat Indonesia yang begitu bersatu hati, kita tengok bekerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong antara satu sama lain. Mereka tidak mengharapkan pada militer saja. Mereka tidak mengharapkan pada alutsista yang ada. Tetapi mereka menggunakan kudrat kekuatan Indonesia sendiri ataupun rakyat mereka sendiri untuk menentang musuh-musuh yang datang ke negara mereka. Sangat jauh berbeza dengan Ukraina. Kalau kita dengar tadi bagaimana rakyat-rakyat mereka lebih senang ataupun lebih suka bila dipanggil rakyat Rusia dan mereka cepat melarikan diri apabila negara mereka diserang. Tapi saya yakin Indonesia tidak akan rakyat mereka melarikan diri. Malahan mereka akan berhadapan dengan musuh untuk menentang musuh-musuh yang menjajah negara mereka. Itulah semangat rakyat Indonesia guys. Bukan sahaja saya tengok daripada segi daripada untuk melawan musuh guys. Apabila kita tengok bila sukan, kita tengok rakyat Indonesia betul-betul semangat ya. Pergi ke stadion ataupun untuk menyokong pasukan-pasukan mereka seperti pasukan sepak bola mereka, badminton mereka dan apa sahaja saya tengok, memang rakyat Indonesia memang bersemangat, bersatu hati dan mereka sentiasa mendukung dan menyokong negara mereka. Itulah orang kata Garuda di dadaku guys. Itu yang semangat yang kita tidak boleh dapat daripada mana-mana negara lain kecuali Indonesia. Itulah saya sangat respect kepada rakyat Indonesia dan saya sangat respect kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, terutamanya Bapa Jokowi. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda di dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.